Nah, ketika kita bicara aku, ya, kita kembali lagi kepada kajian kita yang dulu. Lapisan diri kita ini ada empat. Ada a'yan kharajiyah, ada a'yan sabitah, ada wujud yang am, ada wujud muhad. Ini lapisan diri. Nah, kalau bahasa sederhananya, ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Ini bahasa sederhananya. Ya, kalau bahasa tasawufnya itu ayan farajiyah itu tubuh yang kasar. Ayan sabitah itu tubuh yang halus, nyawa bagi kita. Wujud yang am itu hati bagi kita. Wujud muhad rahasia bagi kita. Nah, jadi empat lapis diri ini. Ya. Kalau hati ini sentral. Sentral yang dikatakan oleh Rasul, qalbul mu'minin baitullah. Hati itu baitullah. Nah, tinggal tiga lagi. Ada ayan kharajiyah, ada ayan sabitah, dengan ada wujud muhad. Tubuh kasar, tubuh halus, rahasia. Nah, kalau keakuan kita itu diarahkan ke tubuh, aku, tubuh kita malah syirik, Pak. Ya. Kalau aku kita itu diarahkan ke tubuh kasar, malah kita nyembah patung, belum menyembah Allah. Ya, kita jadikan tubuh kasar kita jadi patung. Kata kita nyembah Allah, tapi keakuan kita diarahkan kepada tubuh kita, enggak menyembah Allah, nyembah patung. Ya. Jadi tubuh kasar ini kita jadikan patung. Nah, kalau keakuan kita itu diarahkan ke sini, ke tubuh kasar. Sebab tubuh kasar ini sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Maka dalam istilahnya, la haula wala quwata illa billah. Tak punya kemampuan apa-apa. Ya, makanya saya bilang, apakah mata kita itu melihat? Ya, mungkin menurut pemahaman sementara, iya. Ya, karena kalau kita sakit mata, kita ke dokter, nah kita tidak melihat, begitu kita ke dokter, yang diperiksa dokter ya matanya. Ya, mau kemana Bu? Mau ke dokter. Kenapa ke dokter? Enggak ngerti saja. Setiap buka dompet enggak ada yang kelihatan. Nah, matanya diperiksa aja. Nah, jadi menurut kita sementara ini mata kita itu melihat. Tapi pikir-pikir, renung-renung, lihat-lihat, ada orang mati, matanya masih ada. Tapi kok enggak ngelihat lagi mata mayat itu? Nah, kata kita, mata kita melihat. Kalau mata melihat, mestinya mayat itu masih melihat dong. Matanya masih ada, enggak copot. Telinga, apa telinga kita mendengar? Pahaman sementara, iya. Karena kalau kita tidak mendengar, yang diperiksa dokter itu telinga kita. Ya. Apakah gendangnya sudah bolong, atau ada penyakit di dalam, gitu ya. Nah, kalau kita enggak mendengar, ya telinga kita itulah yang diperiksa sama dokter itu. Ya. Tapi apakah telinga kita ini mendengar? Kita perhatikan mayat, telinganya masih ada. Nih. Kok enggak mendengar lagi? Nah. Oh begitu, jadi bukan telinga ternyata mendengar. Nah begitu juga kita, apakah kita jalan, kaki kita yang jalan? Menurut paham sementara, iya. Kaki kita berjalan. Tapi alangkah banyaknya orang punya kaki tapi gak bisa jalan, orang lumpuh. Kita perhatikan mayat, mayat itu masih ada kakinya kok masih bagus, gak bisa jalan lagi. Itu menunjukkan ternyata bukan kaki yang jalan. Nah, makanya saya katakan patung tadi. Ya. Karena dia tidak punya kemampuan yang sesungguhnya. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Jadi kalau akunya kita itu kita arahkan ke tubuh kita, inilah aku, akunya itu tubuh kita ini, patung, Pak. Ya. Sekarang kita naik, ya.
dinaikkan setingkat, ternyata tubuh ini enggak bisa berbuat apa-apa. Setelah dia jadi mayat, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, kalau begitu yang hidup yang mana? Ruh kita. Ya. Yang kuasa yang mana? Ruh kita. Yang melihat? Ruh kita. Yang mendengar? Ruh kita. Ternyata ruh itulah sebenarnya yang diri kita yang sesungguhnya. Nah, yang ini rupanya cangkangnya aja, Pak. Casingnya. Cuman banyak orang tertipu. Ya. Seolah-olah inilah yang aslinya itu, padahal bukan. Ya. Makanya istilah dalam tasawuf la maujud illallah. Cuman banyak orang, ada yang saya dengar itu, ada ustaz enggak setuju dengan istilah la maujud illallah. Saya dapat informasinya. Kalau la ma'bud illallah okey katanya, tak ada yang disembah kecuali Allah. La maqsud illallah okey, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Tapi kalau la maujud illallah saya enggak setuju, kata dia. Jadi tanya kepada saya, gimana Buya pendapatnya seperti ini? Saya bilang, tidak semuanya harus kita pahami dengan bahasa syariat. Maujudun itu artinya dijadikan, diadakan. Yang diadakan mana? Ya ini. Ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Zahirnya ada. Tetapi zahirnya ada, ternyata dia tidak punya kemampuan. Az-zahir miratul batin. Yang zahir ini hanya cerminan daripada yang batin. Kalau begitu inilah Nabi sebut mazhar. Jadi yang maujud ini disebut mazhar, bayangan. Nah, kalau bayangan, nah ini Pak. Nah, ini. Ini aslinya. Nah, ini bayangan. Bayangan ini sebenarnya enggak ada. Yang ada itu justru yang punya bayang-bayang. Ya, maka bayang-bayang ini dianggap tidak ada. Nah, seperti kita ini bayang-bayangan semua nih. Maka disebut la maujud illallah, sebenarnya bayang-bayang enggak ada. Yang ada itu yang punya bayang-bayang. Jadi jangan dipahami dengan bahasa tidak ada yang dijadikan kecuali Allah yang dijadikan, bukan begitu. Ini bahasa hakikat, bahasa tasawuf. Maujudun dijadikan, yang dijadikan zahir. Kita memandang yang zahir ini ada, sebenarnya yang zahir ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini adalah bayang-bayang. Bayang-bayang dari siapa? Bayang-bayang dari yang empunya bayang-bayang. Siapa yang empunya bayang-bayang? Kalau tubuh bayang-bayang daripada ruhani kita. Maka tubuh tidak ada sebenarnya, yang ada ruhani. Tapi ruhani bayang-bayang daripada zat, daripada rahasia.